Halo, so today aku bakal mau buat video reaction. Berisik banget ya. Okay. Hari ini mau bikin video reaction video klipnya Jeff Sutter yang baru, judulnya Fade. Video klipnya sih pakai bahasa Thailand lagunya, cuman dia buat yang English versionnya juga. Tadi tuh sebenarnya rilisnya pas jam 12, cuman kan tadi masih kerja. Jadi aku tahan, sabar, sempat ngelihat 2 detik kayaknya. Terus kayaknya skip, gak sanggup pikiran juga buat kayaknya mendingan nonton ini aja deh. Sambil reaction gitu, video reaction. Ini udah 6 jam yang lalu. Kita mulai ya. Deg-degan. Lihat aja thumbnailnya aja kayak gini. Mulai kali ya. Oke, kita mulai. Kita nyalain deh subtitlenya. Biasanya sih walaupun dibuat English versionnya, tapi yang di kalau di translate Thai versionnya pasti beda artinya. Yuk, bismillah. Ready, go. Jadi tuh katanya ini tuh tentang perjalanan waktu gitu, dari saya dari waktu lalu terus sekarang, pokoknya waktu yang berulang-ulang gitu, ngeritain si ceweknya tuh ketemu si cowok itu terus gitu. Gitu deh pokoknya, tentang pengulangan waktu gitu. Kayak I Love You in Every Multiverse gitu, cuman ini in every times gitu. Ah, tau deh jelasinnya bingung. Dapat bocorannya tadi kayak gitu kata Jeff. Terus ini Jeffnya kayak temanya tema zaman dulu banget gak sih? Gue kira itu dia jadi pelukis. Ceweknya cantik banget, gila. Mirip Violet gak sih? Tuh kan, liriknya beda banget. Kalau di English version itu dia kayak can you just stay away, away? Jadi kayak nyuruh si ceweknya. Bisa agak jauhan gak sih? Kayak gimana ya? Iya gitu, kayak gitu. Cuman kalau di sini beda anjir. Kenapa aku gak bisa lupain kamu gitu. Inggrisnya. Oke, lanjut. Transisinya perfect guys. Suka, dia tuh juga sayangnya udah perfect. Wow, keren. Jadi ya, bagus banget. I just realized missing you is too painful. Kalau kata Dylan, jangan rindu, rindu itu berat. Kalau kata Jeff, jangan rindu, rindu itu terlalu menyakitkan. Tatapan matamu, kamu paling jago deh. Cantik banget ceweknya. Azam. Oke, stop. Oke, ajanya udah selesai. Kita mulai lagi. Cantik banget.
kira gimana? Kok bisa-bisanya aku bilang gitu, tato bego, udah tau tulisannya kayak gitu. Sedari awal gue tahu itu tuh ditulisin. Easternya sih gak ada kayak gini ya. Cuma tebakan gue benar berarti krokan. Iya. Gue tahu dia tuh stay halal. Gak kissing kan ya? Cuma ngambil angle doang. Bagus sih. Kok dia jadi masuk ke ini? Ngerti? Ganteng banget. Ngomong-ngomong, itu casingnya dijual tau anjir. Kayak kerja sama gitu, sama pokoknya jualan casing gitu. Terus casing itu tuh dijual, terus ada casing yang tanda tangannya dia. Baru lihat sih tipenya iPhone semua ya. Tapi gak tahu sih kalau misalnya ada tipe lain. Jelas tipe HP gue gak ada kayaknya. Lucu namanya Trinity. Kayak nama grup band juga. So we are not strangers anymore. By the way, kapan rilis lagu Closer-nya, Jeff? Kutunggu. Start over. Namanya Trinity masih. Eh katanya gara-gara kan ini ada scene dia yang nengok-nengok gitu, yang transisi waktunya. Jadi dia ke si lehernya sampai sakit. Mungkin karena umurnya udah gak muda lagi kali. Dia bilang lehernya sampai sakit, terus ditempelin koyo. Gak tau ngelawak atau beneran sih. Apa endingnya hilang? Oke, okay, udah selesai. Tanggapan aku tentang MV ini bagus sih, transisinya sih aku suka. Kayak benar-benar transisi waktu, dia ngejelasin waktu. Terus Jeff-nya ganteng. Terus ceweknya cantik banget, sumpah ini pemilihan ceweknya pinter. Gue suka sama semuanya. Ini kan dari thumbnail awalnya kan kayak gini. Kirain bakal yang kayak gimana kan. Taunya gak ada. Kissin-nya aja gak ada. Itu cuma pengambilan angle kan. Oh mungkin nanti aku nonton lagi. Scene yang paling aku suka itu yang ini sih. Transisi ini keren banget. Ini aku kasih lihat scene favorit aku di MV ini. Kita play. Sebenernya nanti transisinya keren bisa. Tuh. Mana pas transisi dia langsung berubah ganteng banget. Pas ini kan langsung scene dia. Apa sih nyalain korek gitu. Ini keren sih.
versi-versi gimana itu. Wow. Terus liriknya itu lebih menyakitkan yang of course Thailandnya. Emang sih selalu Jeff tuh lirik yang ngenaknya tuh di Thailandnya. Mungkin karena kan fluent dia di Thailand. Inggrisnya tuh sama sakitnya sih, cuman simple-simple aja sakitnya, gimana ya jelasin. Pokoknya gitu, beda sama Thai versionnya. Terus ini ada tukang roti mulu lagi. Tapi nggak kalah kerennya sama yang Inggris. Inggris juga keren. Tapi sampai sekarang aku belum bisa benar-benar ngertiin apa yang diucapin bahasa Inggrisnya. Nih yang versi Inggrisnya. Cuma setahu aku sih kayak what you wear apa itu tadi? What you say, what you wore. Terus apa lagi tadi, lupa. Itu sebenarnya gives me the blues apa kiss me the blues. Aku dengar awalnya kiss me the blues, tapi pas lihat arti lirik orang lain mah give me the blues. Can you please just move? Lain terfavorit aku. Without you I'll never be okay. Itu kalau bikin lirik keset boy banget gitu. Udah sih, segitu aja reaction aku. Makasih sudah nonton. Makasih udah ikut nonton. Walaupun pasti gabut banget kalian. Pasti di skip nontonnya. It's okay. Yang penting aku nanti bisa nonton video muka aku reaksinya gimana. Ini sih karena di video ini aja, aslinya pasti kalau nggak di videoin udah loncat-loncatan. Pengen nonton lagi ya guys? Dah ya, bye. Makasih sudah nonton, bye-bye.